kejadian kurang mengenakan sedang menimpa keluarga Daniel Mananta. Daniel menceritakan saat dirinya bersama keluarga sedang makan siang di mall, secara tidak sadar tas berisi dompet dan HP milik sang istri, Viola Maria, hilang diambil pencopet. Hal tersebut pun terekam CCTV dan terlihat jika Daniel Mananta yang berada tak jauh dari keluarganya sedang melakukan pembayaran di kasir. Sementara istri dan anak-anaknya masih berada di meja makan. Posisi tas Viola terlihat menggantung di belakang kursi dan tak lama kemudian si pencopet mendekat sambil melihat kanan-kiri seolah sedang mencari kesempatan untuk segera mengambil tas tersebut. Daniel Mananta dan istri mengungkap perasaannya yang campur aduk tapi dirinya berusaha untuk tenang meski dirinya menyesal dan sempat menyalahkan diri. Tapi, Daniel dan Viola mencoba untuk tegar menerimanya dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Bahkan, mereka juga memaafkan dan mendoakan si pencopet.